Jadi kan ini kan lagu soundtrack Mamas ya, Mati Masuk Surga. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Keadaan saat ini juga pas. Pokoknya semua lagu-lagu Wali tuh menurut aku tuh pas banget sama semua masalah di masyarakat. Isi dalam lagu ya, itu tuh banyak banget maknanya. Mamas, Mati Masuk Surga. Amin. Mati. Hai, hari ini kita lagi syuting video Mamas. What? Mati, Mati Masuk Surga. Nah, Gabel. Pas banget. Ini goyang TikTok sih, lagu TikTok. Iya, maksudnya. Ini buat TikTok apa ya? Tap. TikTok banget parah. Halo, aku Valenza Wijaya. Kalian boleh panggil aku Valen. Di sini aku berperan sebagai Sari di sinetron Amanah Wali 4 dan aku sebagai istrinya Plongo. Yang udah tahu sinetronnya pasti tahu dong gimana ceritanya. Halo, assalamualaikum. Saya Weni Panca. Di sini saya berperan sebagai Nina di Amanah Wali 3 dan Amanah Wali 4. Kalau saya namanya Syarifah Dia. Di sini perannya sebagai Mita. Saya baru main di Amanah Wali 4. Pertama, ini sinetron agama kan? Religi. Jadi menurut aku beda daripada yang lain. Terus ada pesannya dalam sinetron ini. Terus seru sih. Yang funnya juga ada, seriusnya juga ada. Pokoknya berwarna deh. Jadi banyak pesan yang bermanfaat untuk kita semua ya. Di sini karena sinetronnya religi, jadi kita banyak belajar agama juga. Yang belum tahu agama lebih dalam lagi, di sini kita bisa tahu agama secara dalam lagi gitu. Kalau dari segi ceritanya pokoknya makin seru. Ada konflik juga, balik lagi ada cerita. Konfliknya tentang, apa aja sih? Oh, kalau waktu dari lu mulai dari saya masuk itu kan jadi kesannya tuh kayak antagonis, tapi sebenarnya enggak antagonis. Ya abu-abu lah. Baik apa gimana kan anak jalanan. Nah, di sini tuh basicnya anak jalanan, basicnya anak pencopet. Masuk ke pasar makmur untuk bertobat. Iya. Jadi anak buahnya Nina ya. Anak Nina pun bertobat. Iya. Di sini kita perannya sebagai menjaga pasar makmur dari orang-orang jahat kayak gondrong, koreng. Jadi kan ini kan lagu soundtrack Mamas ya, Mati Masuk Surga. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya pas sih lagunya, lagu soundtracknya pas sama keadaan saat ini juga pas. Pokoknya semua lagu-lagu Wali itu menurut aku tuh pas banget sama semua masalah di masyarakat. Dan lagunya itu easy song ya, gampang dihafal. Iya, easy listening. Gampang banget dihafal. Terus bisa dibikin joget TikTok juga, ya gak? Iya, lagunya tuh enak, bisa dibuat dance. Secara isi dalam lagu ya, itu tuh banyak banget maknanya. Dan aku tuh bener-bener dari tadi tuh dengerin musiknya tuh enak banget. Itu cocok banget. Itu padahal lagunya islami banget ya, tapi cocok loh dibuat TikTokan. Karena secara musik keren dan gampang banget didengar, pasti masyarakat bakal suka. Nah, kalau isinya itu benar-benar kayak ngingetin kita di dunia ini kita tuh harus bagaimana. Secara aku yang mungkin umurnya tuh masih kepala dua, yang mungkin masih cari jati diri, itu denger lagunya tuh jadi berpikir, oh iya ya, gue tuh dunia ini tuh gue harus kayak gini. Walaupun itu hanya di otak ya, belum dilakuin kebaikannya. Jujur nih, kebaikannya tuh belum semua dilakuin. Lagu ini juga
bisa jadi pengantar si Valenza menjadi lebih baik. Secara syairnya sih keren banget. Ini ciptaan siapa sih? Bang Apoy? Bang Apoy semua ya lagunya? Wah, pantesan Bang Apoy itu kayaknya kalau ngeliat orang langsung dibikin lagu kali ya. Itu luar biasa banget yang kita bersyukur. Mungkin ini suatu keberkahan dari Allah. Bisa syuting di saat pandemi dan juga ditambah lagi ada soundtrack lagu yang semua band tuh belum tentu bisa saat pandemi gini bisa menciptakan lagu dan mungkin produksi lagu ya belum tentu bisa. Dan Wali bisa, alhamdulillah. Mungkin ini juga kelancaran yang dikasih sama yang di atas karena niat kita di sini untuk memberikan pelajaran ke semua masyarakat penonton gitu. Kesannya pastinya bahagia banget karena jujur aja Wali ini band idola banget dari zaman lagu masih Dik, Baik-baik Sayang itu, aduh, zaman-zaman masih sekolah siapa sih nggak kenal Wali. Terus tiba-tiba sekarang ada kesempatan syuting bareng Wali, pasti seneng banget, seneng. Apalagi hari ini kita semua dipersatukan dalam lingkungan ini, kita video klip ya bareng-bareng kekeluargaan Pasar Makmur dan Pasar Genjing. Keren Wali, sumpah. Teman-teman semua yang penasaran sama lagu barunya Wali, jangan lupa pantengin Instagram dan YouTube-nya Wali TV. Nah, buat kalian semua yang mau nonton video klipnya, nanti ada di Naga Suara Official. Lagunya keren banget. Nonton terus video klip Mamas di YouTube channel Naga Suara Official.